nyenden ding marane jengkel apa ngarani? Pijet, do pijet barang. Oh, capisnya, Pak. Dan niku lek nggih tak tak petuke lah. Nggih. Lah melan ya. Tak petuke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini, wah ini luar biasa ya, kita sekarang sudah berada di Desa Dadapan, dusunnya Jangkung, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Kita akan mengunjungi para lansia yang ada di desa ini seharian penuh hari ini. Temani teman-teman yang luar biasa ini. Semangat teman-teman. Semangat. Ya wes, langsung kita menuju lokasi ya. Kita udah sampai di rumah mbahnya. Rumahnya ya lumayan menyendiri sih ya. Ini mbahnya sendiri ya di sini. Sendiri. Sendirian. Iya. Jadi hidup sendiri, enggak ada suami ya. Enggak punya. Anak-anak, enggak punya anak juga. Ada, cuman jauh ya, udah berumah tangga gitu. Iya. Terus ayo kita nih masuk. Mbah, assalamualaikum. Iki Mbak ya ada iki ngapunten Mbak. Nggih. Baik. Oh, itu adaannya, bajunya ada ininya. Mbak soalnya pakai ini atau tote aja kan? Mas pakai kan tadi? Mas pakai kan? Ya wis. Heeh, nah, enggak apa-apa deh. Kita pakaikan. Oh, panas. Mau coba ini. Bukain deh. Apa-apa. Oke kan. Banyak saya pun ge. Nah, kemana kirian ce? Nah. Dah. Makan ipit. Oh, makan ayam. Gini aja. Ya udah gini aja. Baya asmane sinten? Ponira. Mbah Ponira. Wonten dalem kali sinten jenengnya? Piambakan. Piambakan. Putrane ten pundi? Putra kula Kiambak mboten enten ninggal terus ngadayu kan keponakan ugane adik kula. Tapi kula kepingin terus Mbah Kakung ten pundi garwa? Tilar. Pun dangu. Sampun. Terus panjenengan gesang piyambakan, golek pangan dhewe. Damel dahar saking pundi? Nggih, kerja-kerja. Kerja napa? Enten ngengen matur, ngengen ulur kenten iku lho. Nggih, kerja sembarang. Serabutan. Nggih.
nyenten ring marane jengkel apa ngarani? Pijet do, pijet parang. Oh, capisnya, Pak. Dan niku lho nggih tak tak peduke lah. Nggih. Lah melanja. Tak peduke. Pijete ngeten iki pinten jam, Pak? Biasane tiyang. Kurang mboten jam-jaman. Sakit dah. Pinten bah anu buruan ini tadi malam? Belum mutang ngerekani. Malam bah? Mutang ngerekani. Oh biasanya diparingi pinten berarti yang bah? Iya, mutang mesti, iya telung bulu. Telung bulu, sampai sak jam mutang dia. Iya, celawi ini le are-arean. Boleh deh kalian yang pingin pijit, badannya sakit semua, ya kita promosiin Mbah Ponira. Kalian yang tinggal di terutama di ini ya di desa Dadapan, di desa Garotan sekitarnya yang pengen pijit boleh ini pijitan, nyoba pijitannya Mbak Ponira ini enak banget ya. Nah, enggak sakit. Boten. Niku wis lan apa Mbah jenengan? Makani ayam. Oh, makani ayam. Niki pun pinggiran nggih Mbah, mboten nanti griya malih. Mboten enten. Nggih, Mbak. Kalau mirsani terlebet angsal. Angsal monggo. Kita lihat kondisi di dalam. Monggo monggo. Mbak Ponira ya. Monggo. Hari ini waktu beriki. Oh tidurnya di sini. Tidurnya di sini baik. Ya. Terus masak ikan putih, Mbak. Kita lihat dapurnya. Oh di sini. Baik masak di sini. Ini kita masak apa, Mbak? Masak tahu kari tempe. Tahu kari tempe? Wah, pun dahar? Ampun. Oh. Mboten ngrumat-ngrumat anu? Ngrumat mento. Oh, kadane sinten? Kadane wek yuga. Loro. Loro ngrumat. Oh, coba ningali sih, Mbak. Monggo. Oh, Mbak iki berarti ini setua ini masih pergi ke kebun nyari ramban atau rumput. Ini. Ya, kita lihat. Dua. Ini kagungannya tiang sedaya. Jadi Mbah Ponira ini ngerawat apa? Ngerawat ini kambing. Buruh ngerawat ngerawat kambing punya orang. Nanti bagi hasil nggih, Mbah. Terus lek Siti niki kagungane sinten, Mbah? Jenenge nggih, Mbah. Oh, nggih. Atus berdinten patos ramban, patos rumput, pun patos e. Oh. Kalau patos makanan kambing sih di sini enggak susah ya karena lokasi tempat tinggal mbahnya ini berada di desa banget, dekat dengan hutan ya, dekat dengan kebun jadi banyak banget untuk makanan kambing ini. Makanan kambing. Ini ayam. Ya, ayam. Kerabat ayam. Cuma ini mbah ayamnya, ayamnya. Jalan-jalan. Jenengan Yuswani pinten to, Mbah? Wonten 70. Wonten lek ni. Wonten nggih. Lah niki jenengan kan rambut mendo. Tinggal ndek kakak. Mboten mboten usah, kan rambut mendo. Lek mboten enten tiyang ngengken tandur, mboten enten tiyang ngengken matun. Lah saking pundi tambel dahar. Kalah nggih. Namane tiyang ngengken iki. Saniki nyepengarto napa mboten? Mboten. Itu loh kadang-kadang kita itu ngeluh ya, ngeluh gaji kita itu kurang, ngeluh belum punya ini, belum bisa beli itu. Nah lihatlah seperti Mbah Ponira ini hari ini nggak pegang uang sedikit pun, tapi beliau masih mampu bersyukur menjalani hidup beliau yang seorang diri ini tanpa suami. Ya Masya Allah, mboten nyekel duit. Loh ini, nah ini mah, kang jenengan. Nggih. Diberkah. Mbah Ponira ini adalah mbah yang kita kunjungi pertama kali. Selanjutnya nanti kita akan keliling lagi di desa Dadapan ini. Mau naik ke sana atau yang nanti jalan kaki juga nggak bisa mobil. Ya. Nah, saya itu mboten Jepang Arto, Mbah. Eh. Mboten Jepang. Mboten Jepang. Oke. Tambah tumpas wos, nggih. Dikae tuku apa? Lawuh. Nggih. Alhamdulillah, nggih. Rezeki ta kok Gusti Allah. Nggih. Badhe matur napa? Nggih.
Cuman suka nih rezeki. Nggih. Kula matur suwun sanget. Nggih. Nggih. Dungane kangge sedaya mawon nggih. Mugi-mugi njenengan nggih sehat. Dungaken nek mboten lancar. Amin, amin nggih. Sehat nggih. Amin nggih. Bae mboten tuwa jare to, Mbah? Rek kuntek. Ya male gak lara iki kan. Bae, tapi anu nggih. Napa tasih saged ngelihat apa ningali jelas nggih? Saged. Peni apa niki tasih mboten anu nggih, jelas. Jelas. Saya kan diuri. Nggih, pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih. Nggih. Napa eten sing badhe disampaikan ten butuh-butuhne? Mboten. Pun. Pak, niki napa? Sambalan napa? Lambang makan kambing. Ya pun kula nyuwun pamit nggih, Pak. Sehat-sehat nggih. Nggih. Harap paringi sehat. Amin, amin. Doa yang tulus terucap dari lisan beliau ini bukan hanya untuk Jabudi, tapi untuk kita semua, ya. Kita semua yang ikut kesini, juga kita semua yang nonton, ya, nonton ini Mbah Ponirah yang luar biasa ini setiap hari masih pergi ke kebun, ke hutan untuk mencari pakan ternak atau pakan kambing. Salam menebar kebaikan dari Jabudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.